Pagi ini kita akan pergi ke Islamic Center untuk coba melihat bagaimana situasi pagi-pagi di sana. Katanya banyak orang olahraga, juga banyak orang bersepeda. Saya sudah janjian dengan Kang Aseng. Dia bersama istrinya naik quest sepeda bareng. Ayo kita lihat seperti apa suasana di Islamic Center. Di depan adalah Kang Asen bersama istrinya lagi goes. Kebetulan suasana agak lengang sehingga kita goes masih agak lumayan mudah. Kalau sepeda, bayar nggak, Kak? Kasih. Baru pertama saya pagi sini. Islamic Center pada pagi Minggu. Banyak masyarakat berolahraga. Anak-anak bersepeda. Biasa di mana? Oh, ada. Ini kita bareng Kang Aceng. Kang Aceng dari Cilincing, tadi kita berapa menit ya? Ada 20 menit. 20 menit ya? 20 menit goes di Islamic Center. Ternyata rame nih, ini rupanya Kang Aceng sering main sini. Teman-teman yang mau olahraga,
di Priok, terutama di kawasan Cilincing. Islamic Center tempatnya ya? Iya. Capek dong? Aduh, dong, lumayan. Lumayan. Seruan kita. Boleh. Rame rupanya. Oke. Okay. Oh, Katri di situ tuh. Ini kita makan lontong. Lontong ini siapa ini? Namanya ketupat sayur pada antik tuh. Pakai telur nih ya. Satu porsi berapa tuh nih? 13.000 kalau pakai telur. 13.000 pakai telur. Kalau nggak pakai telur? 10.000. Murah. Oke, ya. Kita makan dulu. Keripik.
Kita sudah mau sampai. Jalan Cilincing lama satu. Sampai. Ade pelan-pelan dulu ya. Ade bengkel. Iya. Ade kan sering konten dia. Bengkel. Pakai bengkel. Iya, konten bengkel. Itu polisi ya. Nyewa di kan kantor RW ya polisi-polisian ya. Kantor RW nyewa ya. Motek lah. Pokoknya yang sudah belum apa aja. Di bengkel yang biasa 1 GB 3 4. Berarti bengkel yang siapa? Kalau yang nggak tahu, yuk apa benar bengkel aja yang 4 lobang 3 lobang ditusuk-tusuk baru lo konten doang. Jadi orang curiganya ah gua ngeri ah, diawasin aja kalau nambel lah banyak konten doang baru ya bikin 3 lobang 4 lobang ditusuknya pakai jarum ya. Ini barang RT nih. Baru dari Islamic. Keren banget itunya gambarnya. Tempelnya. Saya waktu bajing tuh waktu dikirim. Warnanya bening sekali. Oh, beda ya? Sesuai lumayan. Tahu sekarang berapa ini? Ini bagus ya. Jadi kita leha-leha dulu sebelum lihat bajing tuh ada bajing. Bajing masih udah tinggal satu teh di indes motor lepas mau dari mana.